Terima kasih perkenalan, nama saya David, tapi teman-teman biasa dipanggil Aki atau teman-teman lebih akrab dengan panggilan Aki ke saya. Tidak tahu kenapa alasannya. Yang pasti untuk menjaga ketajaman bila atau membuat bila menjadi tajam atau lebih tajam dari yang sebelumnya. Saya belajar ngasah itu dari otodidak sih sebenarnya, cuman lebih banyak di konsultasi sama teman-teman, terus coba praktek atau juga lihat-lihat di YouTube dan lebih efektif kalau kita ada mentornya, itu lebih efektif untuk belajar. Masih bilah-bilah kecil ya. Saya coba beberapa kali coba ngasah bilah besar seperti golok. Ya sebesar-besar golok itu masih belum optimal, tapi kalau bilah-bilah kecil seperti bisa dapur, terutama yang paling sering, bisa dapur. Itu paling sering saya asah. Pisau bushcraft juga, karena memang sering saya pakai. Bagaimana sebuah benda bersudut, apa benda-bendanya bersudut dan bersudut keras untuk memotong sesuatu atau bertemu dengan lawan potongnya. Mengetahui tingkat ketajamannya itu ya pastinya dites ya. Untuk apa media-media tesnya itu tergantung dari jenis bilahnya dan peruntukannya, karena semua bilah bisa untuk semua, jadi ada beberapa bila yang memang hanya diperuntukkan untuk sesuatu atau memang diperuntukkan hanya untuk satu tujuan. Saya biasanya ngasah pakai ampas, paling sering pakai ampas, jarang sekali pakai batu karena memang kurang menguasai, kayaknya masih banyak belajar tentang atau ngasah pakai batu. Menurut saya lebih menguasai pakai ampas. Lambat. Baik manual maupun pakai mesin. Kalau tahapan ketajaman itu buat saya benar-benar tergantung dari jenis bilahnya. Bagaimana, misalkan di bilah dapur, bilah yang untuk di dapur itu bisa dapat sampai scary sharp ya, karena memang hanya diperuntukkan untuk paling ketemu imbas maksimal gitu. Beda lagi dengan menggunakan pisau cukur. Itu kan kita mesti scary sharp atau ya paling nggak yang istilah kerennya itu cukur bulu. Itu beda lagi. Kita ketahui jenis pisaunya, peruntukannya, dan biometrinya. Karena sekalipun peruntukannya sama, belum tentu itu biometrinya sama. Tipsnya juga begitu, jadi kita kuasai dulu pisaunya ini jenisnya apa, peruntukannya apa, perhatikan geometrinya sampai semana matanya. Untuk tips mengasahnya, konsistensi sudut itu yang paling penting, terutama untuk bila-bila yang zero, untuk bila-bila yang straight, untuk bila yang flat, itu konsistensi sudut itu penting banget, beda dengan convex. Kalau convex itu memang agak tricky ya, karena dia kan dia bundar kan, agak melengkung begitu, jadi kayaknya mesti banyak bergerak. Beda dengan flat, kalau flat dia hanya fix sudutnya. Oke, tahapan mengasah itu tergantung sekali dari awalannya. Kalau awalannya misalkan dari belum ada mata, itu mengapa kita pasti bikin matanya dulu. Kita bikin matanya pakai, biasanya kalau saya makainya itu yang paling kasar, bisa mungkin pakai yang 80 atau misalkan dia matanya nggak terlalu lebar, misalkan hanya ada 1 mili atau 1 mili setengah, itu bisa langsung ke 120. Tapi kalau misalkan dia sudah matanya bisa 1 sampai 2 mili, itu kita ambil yang kasar dulu, kita cari matanya. Udah ketemu matanya, baru nanti kita naik lagi. Terus naik ke 120 sampai dia halus, keluar bur, naikin lagi ke motor bur, terus kita buang burnya, naik lagi ini sampai ke naik lagi ke misalkan 200 atau 240. Sampai dia mulus, sampai halus, burnya sudah hilang, naik lagi ke 400, naik lagi 600, 800. Biasanya saya berhenti di 1000. Biasanya saya berhenti di 1000, karena yang saya butuhkan itu nggak sampai scary sharp.
karena saya penggunaan saya kode umumnya adalah untuk kerja kasar, jadi nggak perlu dari pelajar Jepang atau yang super bulu pun nggak juga perlu. Beda kalau misalkan laser atau slide laser itu mungkin sampai 10.000 itu nggak perlu. Dan yang ada di bawah panggung ini adalah kanan-kanan pengisi stand. Tangkapannya jelas-jelas jadi tergantung dari peruntukan usaha dari berbagai macam maker.